Hai, nama aku Alice dan hari ini aku mau pergi ke Yunlong Public Library. Aku ini pergi dari Junwan Station, kemudian ke Longping Station. Sebelum aku pergi ke sana, aku biasanya lihat di maps dulu. Cari di internet. Soalnya kalau nggak cari maps, takut nyasar. Nah, ini perpustakaannya kayak gitu. Bagus banget, euy. Wow. Wow. Amazing. Oke lah, langsung aja. Cus. Buka maps-nya. Aku pilih yang Junwan Line ke Tunma Station sekitar 48 menitan. Wow, hampir 1 jam, oi. Dari Junwan transit ke Mevu, terus Mevu ke Longping Station. Sebenarnya rumah aku itu di Taishohang karena kebetulan aku tuh ada keperluan di Junwan. Ya udah aku perginya dari Junwan menuju ke Longping Station. Begitu. Nah, kalau udah sampai Longping, nanti jalan kaki sebentar, sekitar berapa menit itu ya? 14 menit. Oke, cus aja naik kereta api. Ini dari Junwan, oi. Kemudian belok ke kiri, turn left. Nah, ini tuh tandanya keretanya ada yang ke sana, ada yang ke sini. Aku yang kesini. MTR-nya tuh comfortable. Semua MTR di Hong Kong itu menurut aku comfortable. Ya kalau naik MTR sih menurut aku harganya agak mahal sih. Menurut aku ya. Tut. Ah, keretanya datang, oi. Hai Ti Alice, bye Tila. Nah, ini suasana di kereta bawah tanah ini. Bawah tanah ke? I don't know dah. Acus aja deh langsung. Wow, masih kosong, oi. Finally, I got a seat. Habis itu transit ke Mevu. Nah, kalau lihat ada orang yang bawa koper terus naik eskalator. Seharusnya itu nggak naik eskalator ya. Jangan ditiru, oi. Sepatutnya naik lift. Nah, ini sekarang udah naik kereta dari Mevu ke Longping Station. Wah, finally so fast arrive at Longping. Yo, amazing. Ini Longping Station, oi. Nah, kemudian jalan aja ngikuti arus dah nih. Ini tuh gampang kalau di stasiun-stasiun MTR di Hong Kong. Soalnya tuh tanda-tandanya tuh banyak sign-sign kayak gini tuh. Ada DF, jalannya tuh ini gitu. Gampang lah pokoknya. Jadi nggak usah takut kalau naik MTR di sini atau mau pergi jalan-jalan ke Hong Kong. Jangan lupa siapkan MTR, oi. Kemudian belok ke kanan karena aku exit D. Nah, ini exit D. Keluar aja. Ini itu pertama kali aku kesini. Wow. Wow, amazing. Karena ini habis hujan, jadinya sungainya
kayak gitu warnanya, oi. Turun aja, turun tangga. Wow, bawahnya MTR ternyata jalan raya, oi. Sebenarnya MTR itu bawah tanah atau kagak ya? Alah, tak tahu dah. Pening, oi. Nah, abis sudah sampai sini, kemudian turn left, belok ke kiri. Oke, nah ini aku mau tanya-tanya dulu sama mbak-mbaknya dulu ya. Mbak, mau ya. Tanya perpustakaan di sini mana ya? Gak tahu, Shay. Nyari kok, tahu ya. Oke. Oke lah, karena mereka nggak tahu, ikut maps dulu aja dah. Sebenarnya tuh ngeri-ngeri sedap kalau ikut maps, kadang benar, kadang nggak benar. Tapi selama aku ngikutin maps, pernah benar, pernah enggak. Karena aku kurang pandai, euy. Alah, bismillah dah. Ini lurus aja dah. Lurus, lurus, sebelah kiri itu agaknya parkiran penduduk sekitar, oi. Banyak-banyak sepeda tuh, banyak sepeda. Nah, ini tuh ada warung Agung, warung Indonesia, oi. Ini aku tuh beli satenya, tapi mahal banget, oi, $15 kalau nggak salah. Tapi kacangnya, Masya Allah, enak banget ini, warung makan ini. Nah, ingat, habis ini harus belok ke kanan atau kiri. Kemana ya? Oh, ke kanan, oi. Oke, belok ke kanan, turn right. And then we can found lampu lalu lintas, oi. Kemudian nyeberang lampu lalu lintas. And belok ke kanan, oi. Belok ke kanan. Iya. Nah, ini ikut arus saja. Jangan nyebrang, oi. Oke, jangan nyebrang. Ikut arus saja. Ini namanya Jalan Ki Yung Road. Ini lurus aja ya, oke. Ikuti aja jalannya sambil nyanyi. Ini tuh agaknya tuh yang sebelah kanan ini kayak terminal bus dah. Tapi aku kurang tahu juga, takut salah juga. Tapi kayaknya iya deh. 99% iya. Terminal bus. Masih lurus. Cak, 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 cak
Oh, ini ada lampu lalu lintas nyebrang. Nama jalannya Still sama Kik Yung Road. Nah, ini nyebrang. Nyebrang ya, ini bisnya tengah jalan, oi. Ya udah lewat belakang aja dah. Hati-hati Alice, oke. See you some tia. Nah, habis dari sini kemudian lurus aja. Dan biasanya kalau aku pergi ke suatu tempat baru, berangkatnya pun kadang kagak tahu jalan, pulangnya lupa jalan. Dan seringnya itu nyasar-nyasar. Dan kalau nggak mau nyasar, lihat video ini lagi. Berangkat lihat ini, pulang lihat ini juga. Wow, itu yang warna hijau, jembatan. Jembatan. Ini namanya jalan Ontat Square. Ontat Square. Ya udah, tinggal lurus aja dah. Itu tadi penampakan tangan aing, oi. Lurus aja dah. Ini itu hampir sampai. Kayaknya. Bukan kayaknya, iya hampir sampai. It's real, oke. Ini tinggal lurus aja. Ini itu orang-orang pada berdiri itu pada nunggu bus, oke? Pada berjajar rapi-rapi. Ini itu beda jalan, namanya jalan Onshun Path. Still continue. Ini itu bangunannya lagi direnovasi, makanya ada bambu-bambu. Nah, ini hampir sampai, oi. Nah, ini itu udah sampai mobil lock ya. Lihat jalan dulu, namanya jalan Manhop Path. Manhop Path. And then seberang jalan, nyeberang jalan, cross the road. And tunggu dulu, di sini ada ini namanya apa ya? Tank ke atau LRT ke? Aku kurang tahu juga ini namanya apa, kereta apa ini yang kecil-kecil ini. Nyebrang jalan. Kalau ini jalan mobil, nyebrang jalan again. Lampu merah. Cross the road. Okay, now it's green. Cross the road. And then just strike. Oh ya, yang sebelah kanan ini adalah police office. Yes, ini Yulong Police Station. Wow. Jika polisi di Indonesia identik dengan warna coklat, di Hong Kong identik dengan warna biru. Oke, ini lurus aja.
Ini hampir sampai juga. Lihat dulu jalannya. Ping lo pas. Ping lo pas. Ping lo pas. Sebenarnya ini lurus aja karena enggak ada penyeberang jalan. Kita belok ke kiri aja untuk menyeberang jalan nanti. Namun lalu lintasnya itu cepat. Oh, cepat. Apa itu namanya? Dekat kok. Oh ya, bentar. Aku itu lihat something. Ini tuh yang baju coklat ini itu bapak polisi, euy. Ini polisi lalu lintas agaknya sebab beliau ini sedang menilang mobil yang melanggar parkir sembarangan. Ini beliau lagi mau foto-foto itu. Kalau di sini kalau mau parkir itu number platnya itu difoto sepengetahuan aku ya, yang aku lihat dari bapak polisi itu number platnya difoto. Nah, kemudian cross the road. Ini udah green light, cross again, and then turn right. Udah ini lurus aja. Lurus, masih lurus. Masih lurus. Masih lurus. Masih lurus. Masih lurus. Masih lurus. Nah, hampir sampai untuk belok. Bentar ya. Be patient, okay? Nah, and then turn left. Belok ke kiri. Oi. Belok ke kiri. Ke kiri. And kemudian ini lurus aja. Ini tuh kalau udah sampai sini lurus aja nanti, enggak usah belok-belok. Lurus aja. Lurus aja. Ini tambal ban, oi. Nah, kalau ada tulisan di jalan rayanya ini tuh enggak ada lampu lalu lintas. So be careful. Look left and kalau dari sana look right. Careful, okay? Mata itu harus tengok kanan kiri. Dan habis ini masih lurus aja. Hampir sampai. Ada bapak-bapak lagi apa itu gosok-gosok, euy. Nah, ini nyebrang jalan lagi. Be careful. Kanan kiri.
mata lihat kanan kiri, oke. Okay? Nah, ini pun masih lurus aja. Ini tuh hampir sampai. Oh, agaknya udah sampai. Sampai ketemu dengan jalan. Let me see first. What is this? Long night path. Nah, udah sampai akhirnya. Here is Yunlong Public Library. Penampilannya sih kayak yang di internet tadi. Ini dari pandangan dari sudut depan. Wow. Beautiful. Wow. Wow, Masya Allah. Ini kalau dari side view, dari pandangan dari samping. Ini tuh Yunlong Sports Center and Yunlong Public Library. Wow. Ada sports centernya, ada public library-nya. Library. How to spell it? I don't know. Nah, itulah perjalanan aku ke Yunlong Public Library and bye-bye.